putra paling dalam. Benar-benar, dia manusia setengah iblis. Iya. Bukan manusia sembarangan. Kalau begini caranya, kita tidak boleh terburu-buru nafsu, Nyi Widusengono. Iya. Kita harus sabar dan penuh siasat. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita cari tempat yang aman. Kita tunggu dia lengah. Ya. Baru kita sikat bersama-sama. Ayo, kita cari tempat yang aman dan nyaman untuk istirahat. Hati-hati. Pegang pundakku, Pak. Karena orang itu memang sangat jahat, Gusti. Dia menggunakan jasad Jatmiko, putra Tumenggung Jayengloko. Hamba memang Tumenggung Jayengloko. Hamba bersama Kipatih Joyo Suponto ingin menghadap Paduka. Kalian berdua kuperintahkan menangkap Tumenggung Rajakwesi dan merampas Kiai Carubuk yang berhasil dikuasainya. Benar. Mas Rangsang Sakti Mandraguna. Keris Kiai Carubuk tidak mampu menandinginya. Aku tahu. Rupanya itu yang dinamakan Gong Kiai Sekar Delima, pusaka kebanggaan Kerajaan Mataram. Gong Kiai Sekar Delima akan berbunyi sendiri jika Raja Mataram terancam bahaya. Aku akan mencari celah untuk bisa melaksanakan niatku membunuh Mas Rangsang demi membalaskan dendamku. Hati-hati, kamu tidak tahu siapa aku, siapa lawanmu, ha? Negeri Mataram akan kuhancurkan sampai berkeping-keping. Ayo turun dari gua itu dan hadapi aku, Joko Umaya. Ada apa teriak-teriak di depan mulut gua ini? Suaramu tidak enak didengar telinga. Jangan membuat keributan di sini. Aku mencintai istrimu dan Ayu Puspaningrum. Ambil saja Puspaningrum untukmu, Joko Umaya. Aku tidak membutuhkannya.